Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Itmam di sini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi untuk video kali ini saya akan unboxing ini sebuah hadiah dari Google. Jadi ini adalah hadiah dari Google Local Guides ya. Jadi kan kalau di situ teman-teman bisa upload foto macam-macam yang kemudian nanti di-sharing, di-review dan sebagainya, supaya nanti orang lain juga bisa baca itu. Dan ketika saya sudah sampai level tertentu, nanti akan ada email yang itu nanti kita bisa klaim. Hadiahnya macam-macam. Sebelumnya dulu saya sering itu dapat hadiah seperti voucher makan, voucher nginep di hotel tertentu. Dan untuk yang kali ini saya nggak dapat voucher, memang udah lama, apalagi semenjak pandemi itu udah lama banget nggak dapat voucher semacam itu. Tapi baru-baru ini kemarin saya dapat email dari Google yang intinya saya dikasih ini, sebuah bingkisan seperti ini. Ini isinya kaos kaki. Cuma nanti ada beberapa yang membuat saya terkejut ya, karena ya kita coba lihat dulu. Oke, jadi untuk box penampakannya bukan box, ini semacam kayak kertas gitu aja. Jadi di bagian depannya ini ada tulisan custom declaration dan segala macam. Terus ini ada alamat saya. Lalu ya udahlah, itu aja. Terus ini sebenarnya nggak ada segelnya, cuman di itu aja dipakai staples itu aja tuh, seperti ini teman-teman. Ini udah saya coba buka dan isinya. Isinya tentu saja yang pertama. Oh ya, ini sebenarnya nggak di dalam kotak nih ya, ini di dalam luarnya gini, di dalam luarnya, di bagian luarnya seperti ini. Nah ini yang bikin kaget, karena apa? Karena isinya ini memang kaos kaki ya, nanti kita coba buka. Tapi untuk harga pajaknya, biaya masuknya ini 51.000, PPN impornya 26.000 dan PPH pasal 22 19.000. Jadi jumlahnya 96.000 ditambah biaya administrasi dari pos itu sendiri 10.000. Maka total yang harus saya bayarkan itu Rp106.000, teman-teman. Dengan realistis saja, kalau misalkan kita punya uang senilai segini, kita belikan kaos kaki di pasar itu udah dapat banyak. Tapi ya gak apa-apa, soalnya kan saya juga kasihan juga sama kurir yang udah mau ngantri ini, tetap saya bayar lah. Dan ini juga dari Google sih, jadi gak semua orang itu punya, ya sedikit ada rasa eksklusif lah. Terus di dalamnya ini ada ucapan terima kasih dari Google Maps ya. Terima kasih telah memperbarui informasi di Google Maps. Kontribusi Anda akan membantu orang mengakses informasi yang akurat saat mereka membutuhkannya. Ini adalah tanda terima kasih dari kami. Oke, terima kasih kembali Mbah Google ya. Terus ada hashtagnya Local Guides. Ini kosong. Nah, isinya tuh ini. Rp106.000 untuk biaya masuknya. Sebenarnya ini gratis ya. Tapi ada ini senilai Rp106.000. Ya cukup nggak worth it lah kalau misalkan kita mau beli aja kaos kaki yang ada di pasaran Indonesia sekarang. Nah ini ada dibungkus plastik kayak gini, terus di sini ada tulisannya one size. Ada bahannya 70% cotton, kemudian katun ya, 28% polyamide dan 2% elastin. Nggak tahu sih, nggak paham. Ya intinya gitu, isinya kaos kaki biasa, warnanya biru muda. Nah ini yang ikonik banget sih. Jadi di beberapa grup di Facebook itu memang banyak kan ada yang sering posting kayak gini. Dan anehnya itu biayanya variasi. Ada yang bahkan gratis tis gitu loh. Ada yang bayar tapi nggak sampai 50.000, paling cuma 20.000, 26.000, 30.000. Sedangkan saya ini sampai 106.000. Udah nggak apa-apa. Dan ini kaos kakinya teman-teman. Kaos kakinya warnanya biru, ada gambarnya seperti ini. Rame sih gambarnya, biasa ya. Terus ada logo Local Guides-nya kayak gini nih. Ya itu sajalah untuk kaos kakinya. Bahannya itu ya gak tebel-tebel amat sih, tapi cukup nyaman nanti untuk dipakai, karena sebelum ini saya coba juga udah pakai. Terus di bawahnya ini ada tulisan ternyata Local Guides. Kelihatan gak? Nggak mau fokus. Local Guides. Terus yang di sini juga sama, Local Guides. Ya, itu saja teman-teman untuk kaos kaki eksklusif dari Google. Terima kasih kepada Google. Sampai jumpa lagi kepada teman-teman yang udah mau nyimak video ini hingga akhir. Terima kasih sebelumnya.
Jangan lupa untuk like jika suka dan dislike aja kalau misalnya nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.